Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fadha ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin. Summa ila kafati awliyaillah min waliyin wa waliyya min mashariqil ardi wa magharibiha barriya wa bahriya aynama kanu wa kanat arwahum husan sayyidil imam jalaluddin al-mahalli wa jalaluddin al-suyuti wa sayyidil habib hasan bin ahmad baharul wa sayyid muhammad bin alawi al-maliki wa jamim mashayikhina wa muallimina fi din wa walidina wa amwatina wa amwatil muslimin anna allaha yaghfir lahum wa yirhamhum wa yunawwira dharaihahum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Surat al-lazina an'amta alayhim ghairil maghdubi alayhim walawdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana sampai detik ini kita masih diberikan umur panjang sehat wal afiah, diberikan ketetapan iman Islam, keistiqomahan, sehingga pada malam hari ini kita bisa bertatap muka kembali, beriktikaf bersama dan mengaji bersama di Masjid Jami Al-Atiq, yaitu pembacaan tafsir Jalalain. Tepatnya kita akan membahas tentang ayat demi ayat yang ada di dalam surah Al-Kahfi. Alhamdulillah, hadir di tengah kita orang tua kita, Al-Ustaz Imran Lutfi, Al-Ustaz Fakhri Mufti, dan para tokoh masyarakat, para orang tua. Kita doakan semoga diberikan umur panjang sehat wal afiah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita akan membaca kembali ayat dari surah Al-Kahfi yang berbunyi, sayaquluna salasatur rabi'uhum kalbuhum. Ayat keberapa itu? Ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم
قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا صدق الله العظيم. Dalam ayat ini Allah berfirman, sayaquluna salasatur rabi'uhum kalbuhum. Jadi potongan ayat ini menggambarkan tentang situasi di mana orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi ketika menanyakan tentang kisah Ashabul Kahfi. Jadi ayat ini menerangkan penduduk kota Mekah. Jadi orang-orang yang tidak beriman, yang belum beriman, yang menguji kebenaran dari kenabian Rasulullah. Salah satunya adalah mempertanyakan tentang kisah Ashabul Kahfi. Jadi kisah ini sangat populer zaman dulu karena dibawakan oleh para tokoh agama sebelumnya dari kalangan kaum Yahudi ataupun kaum Nasrani, dari agama Nasrani. Jadi mereka menguji apa betul Rasulullah ini tahu tentang kisahnya Ashabul Kahfi. Akhirnya Allah berikan wahyu, kemudian bisa menjawab tentang bagaimana kisah dari Ashabul Kahfi. Kemudian setelah diceritakan, maka di sini ada perbedaan pendapat dari orang-orang yang mendengarkan. Sayaquluna, mereka akan berpendapat, ay al-mutanazi'una fi adadil fityati fi zamanin nabi. Jadi orang-orang yang tidak beriman pada saat itu mereka saling berdebat. Salasatun rabi'uhum kalbuhum, Ashabul Kahfi itu jumlahnya tiga. Yang keempat itu anjing piaraannya. Wa yaquluna, kemudian ada lagi yang berbicara atau yang berpendapat, khamsatun, Ashabul Kahfi itu jumlahnya lima. Sadisuhum kalbuhum, yang keenam adalah anjing piaraannya. Ini orang-orang berdebat di hadapan Nabi. Ada yang bilang tiga, ada yang bilang lima. Wal qaulani linasara Najran. Ini dari kaum Nasrani Najran. Mereka berpendapat Ashabul Kahfi ada tiga, ada yang bilang lima. Rajman bil ghaib, hanya sebatas spekulasi, perkiraan. Aidzanan fil ghaibati anhum. Jadi mereka hanya mengira-ngira. Wa yaquluna. Dan kemudian ada lagi yang mengatakan ay al-mu'minuna, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul, mengatakan sab'atun wa saminuhum kalbuhum. Ashabul Kahfi itu jumlahnya tujuh, yang kedelapan adalah anjing piaraannya.
Qur rabbi a'lamu bi'iddatihim. Karena mereka saling berbeda pendapat tentang jumlah ashabul akafi, maka ayat berikutnya menegaskan Qur rabbi a'lamu bi'iddatihim. Katakan wahai Muhammad, Rabbi a'lamu bi'iddatihim. Tuhanku lebih mengetahui berapa jumlah ashabul kahfi. Ma ya'lamuhum, tidak ada yang mengetahui berapa jumlah ashabul kahfi secara benar, illa qalil, kecuali hanya orang-orang sedikit pilihan Allah. Qala Ibnu Abbas, sahabat Abu Abbas mengatakan, ana minal qalil, aku ini bagian yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an illa qalil, sehingga berpendapat wa zakarahum sab'ah. Ibnu Abbas mengatakan, saya ini bagian orang sedikit yang disebutkan Allah di dalam ayat tadi, sehingga saya berpendapat ashabul kahfi itu jumlahnya 7. Ashabul kahfi jumlahnya 7, yang ke-8 adalah anjing piaraannya. Tapi ini kita tidak bisa menyalahkan satu sama yang lain. Yang mengatakan 3 boleh-boleh saja. Yang mengatakan 5 boleh, yang mengatakan 7 juga boleh. Karena Allah tidak menjelaskan secara terang berapa jumlah ashabul kahfi. Dibiarkan begitu saja. Ketika menurunkan ayat, wahyu ini disebutkan jumlahnya 3, 5, 7. Kemudian ditutup dengan perkataan, dengan kata-kata, Qur rabbi a'lamu bi'iddatihim, ma ya'lamuhum illa qalil. Sehingga ketika orang memegang pendapat 7, 5, 3 itu tidak bisa dijadikan sebagai patokan yang pasti. Hanya Allah yang tahu berapa jumlah ashabul kahfi. Fala tumari fihim. Kemudian Nabi dinasihati oleh Allah, jangan berdebat tentang masalah ini, jangan kamu ngajak debat, jangan engkau berdebat tentang masalah ashabul kahfi ini dengan orang-orang yang musyrik, dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Fala tumari fihim illa mira'an zahira, kecuali hanya pembicaraan yang di permukaan saja, tentang jumlahnya berapa, terus kemudian kisahnya seperti apa, itu saja. Jangan lebih dalam berdebat tentang bagaimana nantinya, apa ashabul kahfi ini hidup atau tidak, ashabul kahfi ini umurnya berapa, gak usah. Jangan lebih dalam lagi membahas tentang ashabul kahfi di hadapan orang-orang yang tidak beriman. Ceritakan sekilas saja. Fala tumari, fala tujadil, jangan ngajak debat. Fihim tentang ashabul kahfi illa mira'an zahira, bima unzila alaika. Jadi sebatas apa yang Allah wahyukan kepada engkau. Jangan mencari-cari informasi tentang ashabul kahfi kepada pemuka-pemuka agama yang lain. Karena orang-orang dari kaum Nasrani, dari orang Nasrani Yahudi, mereka juga mempunyai dokumen di dalam kitabnya. Sehingga kalau lebih dalam lagi
mempertanyakan tentang Ashabul Kahfi, kemudian cari informasi dari selain wahyu Allah, maka akan bertambah tidak baik. Wala tastafti fihim, dan jangan kamu minta pendapat fihim tentang Ashabul Kahfi. Minhum, dari ahli kitab. Jangan engkau menanyakan tentang bagaimana Ashabul Kahfi itu, jangan engkau menanyakan hal ini kepada ahlu kitab. Min ahli kitab Yahud, apalagi ahli kitab dari bangsa Yahudi. Kadang kita kan umpama ingin mendapatkan cerita tentang Fatahillah, kita mungkin nyari referensinya dari orang-orang sejarawan dari kota Jakarta. Kemudian biar lebih detail lagi, akhirnya kita nyari ke Belanda. Biasanya kan kisah-kisah kayak begitu terkumpul di sana. Jadi orang itu kalau sudah dapat, kalau ingin menggali lebih dalam tentang informasi sesuatu itu, enggak pandang dari mana sumbernya. Nabi diajarkan oleh Allah, ketika mencari sumber akurat tentang kisah ini, cukup apa yang diwahyukan oleh Allah. Tidak perlu bertanya kepada ahli kitab. Tidak usah berdebat dengan mereka kalau memang kisahnya tidak sama. Dan juga tidak perlu mencari kebenaran melalui lisannya ahlul kitab dari bangsa Yahudi. Fala tumari fihim illa mira'an dhahira wa la tastafti fihim minhum ahada. Jadi jangan sekali-kali menanyakan kisah ini kepada pemuka agama dari bangsa Yahudi, walaupun cuma satu orang. Wasa'alahu ahlu Makkah an khabari ahlul kahfi. Penduduk kota Makkah, mereka yang mempertanyakan tentang kisah Ashabul Kahfi, mulai bertanya-tanya. Faqala, jadi mereka semakin seru mendengar tentang kisah Ashabul Kahfi. Akhirnya karena begitu antusiasnya ingin mengetahui tentang cerita Ashabul Kahfi, mereka menanyakan kepada Rasulullah bagaimana jelasnya, bagaimana kebenaran kisah Ashabul Kahfi. Karena ditanya seperti itu, akhirnya Nabi menjawab, faqala ukhbirukum bihi ghadan. Besok akan saya jawab. Itu jawaban dari Nabi. Karena orang-orang sudah mendesak bagaimana kisah Ashabul Kahfi. Karena didesak seperti itu, Nabi terucap, sa'ukhbirukum bihi ghadan. Cerita ini akan saya sampaikan besok. Walam yakul insya'Allah. Kebetulan Nabi tidak mengucapkan kata insya Allah. Biasanya kan kita kalau umpama diundang orang, besok saya ingin mengundang Ustadz untuk datang ke rumah, ada acara khitanan, kita jawabnya insya Allah. Karena apa yang terjadi besok kita belum tahu. Umpama kita mengiyakan, terus kita besoknya enggak datang, berarti kita berbohong. Maka di sini ketika Nabi mengatakan kepada penduduk kota Makkah yang menanyakan tentang kisah kebenaran Ashabul Kahfi, Nabi menjawab, akan saya sampaikan kisah ini besok. Lupa tidak mengucapkan insya Allah. Ditegur sama Allah. Wala taqulanna li syai'in, dan jangan sekali-kali, ini
penekanannya sangat keras. Wala taqulanna. Kalau cuma kalau larangannya cuma jangan berbicara, maka redaksi katanya, redaksi kata-katanya wala taqul. Kayak kita diajarkan oleh Allah untuk tidak mengatakan kata uffin atau ah kepada orang tua, maka Allah menyebut wala taqul lahuma uffin. Jangan kamu mengucapkan kata ah kepada orang tua. Ini masih standar, larangannya standar. Tapi kalau sudah ada di sini ada nun taukid, wala taqulanna, itu penekannya lebih keras lagi. Jangan sekali-kali, jangan sekali-kali kamu mengucapkan li syai'in, untuk sesuatu, ay li ajli syai'in, untuk apa saja. Jangan sekali-kali mengucapkan untuk apa saja. Inni fa'ilun dzalika ghadan. Jangan sekali-kali kamu mengucapkan inni fa'ilun dzalika ghadan. Aku akan mengerjakan hal ini besok. Besok akan saya kerjakan. Tanpa mengucapkan illa ayyasha Allah, kecuali engkau menyertakan ucapan itu dengan kata-kata ayyasha Allah, kalau Allah menghendaki. Kalau Allah menghendaki, kalau Allah berkehendak, kalau Allah mentakdirkan. Disinilah kita itu disunnahkan mengucapkan insyaallah, dan itu hanya ada di dalam agama Islam, tidak ada yang lain. Jadi insyaallah ini ajaran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali kamu berucap aku ingin mengerjakan hal ini besok, kecuali ucapan itu disertai dengan illa ayyasha Allah. Ai illa multabisan bimasyiatillah bi antakul insyaallah. Jadi ada sebuah harapan ketika kita mengucapkan insya Allah besok akan saya kerjakan, insya Allah besok saya akan datang, insya Allah besok akan saya bawa hadiahnya dan seterusnya. Itu seakan-akan kita berdoa kepada Allah agar kita dikasih umur panjang, dikasih umur panjang, dikasih sehat, sehingga bisa menunaikan janji kita. Jadi insya Allah itu terselip doa agar kita ini betul-betul diberikan kemampuan oleh Allah untuk melaksanakan. Tapi kalau tidak ada insya Allahnya, maka di situ kalau Allah enggak berkehendak, kemudian apa yang terjadi? Jadi kalau kita berjanji kemudian dibarengi dengan insya Allah, di situ ada doa di mana kita mengharap kepada Allah agar diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, kesempatan, sehingga bisa menunaikan apa yang kita ucapkan. Nabi lupa mengucapkan itu, langsung ditegur. Wala taqulanna li syai'in inna fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Wadhkur rabbaka. Dan segeralah mengingat kepada Tuhanmu.
ay masyiatahu mu'allaqan biha. Iza nasita, ketika engkau lupa. Buru-buru ingat kepada Allah kalau engkau lupa. Jadi kalau umpama kita berjanji, kemudian kita lupa mengucapkan insya Allah, segera disusul dengan kalimat insya Allah. Wadzkur rabbaka iza nasita. Wa yakunu zikruha ba'dan nisyan ka dzikriha ma'al qawli. Jadi menyebutkan kata ingat kepada Allah berbarengan dengan apa? Disusul menyusul dengan apa? Sifat lupa yang kita yang ada di dalam kita. Jadi ketika kita lupa, diajarkan oleh Allah untuk segera mengingat Allah. Makanya kalau kita lupa akan nama seseorang, lupa akan nama, lupa hafalan, lupa alamat, dan seterusnya, biasanya ulama kita itu mengajarkan untuk bersolawat kepada Nabi. Makanya para habaib itu kalau ditanya, kemudian, kamu dari mana ya? Kayaknya saya pernah kenal. Diingat-ingat, gak ketemu. Kemudian mengucapkan, Allah, sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad itu harapannya agar ingat kembali. Jadi mengingat-ingat sesuatu, kemudian kita masih belum ingat juga, maka didorong dengan bacaan sholawat. Makanya kita sering mendengar para habaib itu di sela-sela mereka mengingat sesuatu, mereka mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Umpama lupa, ini keterangan hadisnya bagaimana, itu mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya itu agar diberikan kemudahan oleh Allah, diingatkan kembali. Karena kalau orang lupa kemudian gak ingat sama Allah, ya lupanya akan keterusan. Makanya ketika kita lupa, lupa naruh sendal, lupa naruh duit dan seterusnya, maka ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ingat tempatnya. Wadzkur rabbaka idza nasita. Kalau kamu lupa, buru-buru ingat kepada Allah. Qala Hasan wa ghairu madama fil majlis. Kalau selama masih dalam majlis seperti ini, umpama kayak Nabi tadi, besok akan saya ceritakan tentang Ashabul Kahfi. Lupa Mbak enggak mengucapkan insyaallah. Ketika ingat, ulangi lagi. Kemudian diiringi dengan insyaallah. Jadi menyusul lupa yang pernah kita lakukan tadi dengan ucapan insya Allah. Wakul, dan katakan, dan katakan wahai Muhammad, asa ayyah diyani rabbi, semoga Allah memberikan petunjuk kepadaku, li akraba min hadza, kepada hal yang lebih dekat tentang kisah Ashabul Kahfi ini, rasyada, petunjuk. Jadi dengan kejadian ini Nabi berharap semoga Allah memberikan petunjuk yang lebih dekat lagi melalui kisah Ashabul Kahfi. Karena dengan mampunya, kemampuan yang diberikan Allah kepada Rasulullah untuk menceritakan Ashabul Kahfi akan mendorong orang-orang itu untuk beriman kepada Nabi Muhammad. Karena mereka itu sifatnya menguji, ini Nabi beneran apa enggak. Jadi ini Rasul beneran apa tidak? Maka mereka menguji
menguji kebenarannya dengan menanyakan tentang kisah Ashabul Kahfi. Ketika mampu menjelaskan dengan baik, maka Nabi mengharapkan dengan kejadian ini semoga hidayah itu lebih dekat lagi kepada mereka untuk bisa beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Waqad fa'alallahu dzalika, sehingga setelah kejadian ini banyak yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, masuk ke dalam agama Islam. Jadi Ashabul Kahfi ini memang tidak disebutkan secara detail tentang berapa jumlahnya, dibiarkan oleh Allah menjadi pertanyaan. Sebenarnya Allah mampu untuk menjelaskan bahwasanya mereka itu jumlahnya sekian melalui wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah, tapi tidak dijelaskan secara detail karena tujuannya adalah untuk bisa mengambil hikmah dari kisah ini, untuk bisa mengambil pelajaran tentang bagaimana Allah menjaga Ashabul Kahfi, bagaimana Allah melayani orang yang beriman kepadanya, menjaga, melayani, merawat. Tapi sifatnya manusia itu suka ingin tahu tentang cerita ini, tapi kadang kita justru tidak mau mengambil hikmah, cuma pengen tahu alur ceritanya, tapi pelajarannya tidak pernah diambil. Walabisu fi kahfihim salasa mi'atin sinina. Ashabul Kahfi ini berada di dalam gua salasa mi'atin sinin, 300 tahun. Wazdadu tis'a, 300 tahun lebih 9 tahun, berarti 309 tahun. Jadi hitungannya 300 kalau pakai syamsiah. Kalau pakai komariah, kalau pakai kalender hijriah, 309. Nah, karena hijriah itu mesti ada penambahan. Kayak orang umur 40, kalau dihitung pakai hijriah bisa lebih. Qulillahu a'lamu bima labisu. Katakan wahai Muhammad, Allah lebih tahu. Bima labisu, berapa lama mereka berada di dalam gua. Mimman ikhtalafu fihi, sebagai jawaban bagi mereka yang berdebat tentang berapa lama mereka berada di dalam gua. Langsung dijawab secara detail, kalau jumlah harinya, berapa tahunnya, dijawab secara detail oleh Allah. Tapi kalau jumlah orangnya tidak. Walabisu fi kahfihim salasa mi'atin sinina wazdadu tis'a. 309 tahun mereka berada di dalam gua tersebut. Lahu ghaibus samawati wal ard. Bagi Allah lah, milik Allah lah, ghaibus samawati wal ard. Apa yang gaib, apa saja yang gaib yang berada di dalam langit ataupun yang ada di dalam bumi. Ai ilmu,
Jadi ilmunya Allah, hanya Allah yang mengetahui. Jadi kalau sudah ilmunya Allah yang berbicara, maka semuanya tidak akan bisa menolak, tidak akan bisa mendebat lagi, karena yang mengetahui semuanya hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini namanya pelajaran bagi kita. Ashabul Kahfi adalah orang-orang yang dijaga oleh Allah, kemudian diselamatkan di dalam gua, dijaga ratusan tahun, dibangkitkan lagi untuk menunjukkan kebesaran Allah kepada manusia di zaman setelah 300 tahun. Begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menerima wahyu ada di gua. Di gua Hira. Diselamatkan oleh Allah ketika mau berhijrah ke kota Madinah di gua Sur. Kemudian ketika mau masuk ke Madinah, Nabi melalui jalan pegunungan namanya Saniyatil Wada. Jadi kalau kita baca Tala'al Badru alaina min Saniyatil Wada. Saniyatil Wada itu jalan yang sempit yang ada di antara dua bukit. Kalau zaman dulu, ini orang masuk kota Madinah itu harus melalui itu. Jadi tempatnya serem. Banyak begal, banyak perampok. Atau kadang orang pengen selamat dari virus yang ada di kota Yasrib saat itu, sebelum jadi Madinah, harus lewat Saniyatil Wada. Jadi nama sebutan. Sebutan jalan yang kecil kayak lorong seperti itu, tapi lorong panjang diapit oleh dua gunung seperti ini. Jadi Nabi itu ketika muncul, mereka kota Madinah itu, orang-orang penduduk kota Madinah tertuju kepada lorong ini, ditunggu-tunggu muncul apa enggak, sudah muncul apa belum. Jadi jalan untuk masuk ke kota Madinah lewat ini. Makanya disebut min Saniyatil Wada, bukit perpisahan. Namanya bukit perpisahan. Sebutannya bukit perpisahan. Ada yang bilang kalau melewat situ antara selamat dengan tidak selamat. Saniyatil Wada. Jadi karena begitu seramnya tempat atau jalan yang dilalui, sehingga disebut dengan Saniyatil Wada. Ada yang bilang Saniyatil Wada itu seperti tempat untuk melepas orang yang mau pergi dari kota Madinah lewat itu. Jadi makanya disebut dengan bukit perpisahan. Tala'al Badru alaina. Bulan purnama muncul kepada kita dari celah lorong Saniyatil Wada. Jadi pegunungan itu sangat akrab dengan para nabi, para rasul, para kekasih Allah. Entah itu guanya, entah itu gunungnya. Makanya kita bisa melihat makamnya para aulia, tempat ibadahnya para orang-orang soleh. Mereka memilih tempat kalau enggak di gunung, di gua. Karena memang enggak jauh dari itu orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini saja yang barangkali saya sampaikan, semoga bisa memberikan manfaat. Kita lanjutkan insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan bacaan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.